Nanti malam kita mau live soalnya. Tapi aku nanti coba live di IG aku yang di RKC Beauties, yang di satu lagi sama nanti aku coba di sini. Kak, gue yang pakai bikini lagi kapan? Pokoknya tunggu aja live nanti malam. Aduh. Makan dah, buruk. Iya, rambut yang jadi korban. Kalau nggak dipotong pendek, sambung rambut. Kalau nggak diwarnain, kayak gitu aja. Daripada ngerusak diri kan, mendingan rusakin rambut aja. Di sini yang orang Bogor, aku mau tanya dong. Di Bogor itu, wisatanya ada apa aja ya? Soalnya aku mau jalan-jalan ke Bogor, mau ke wisatanya. Bikin ngiler. Nama IG-nya satu lagi apa, Kak? Nama IG-nya yang satu lagi itu yang tercantum di Instagram di RKC Beauties. Di sini ada orang Bogor nggak? Kalau ada orang Bogor, aku minta infonya dong untuk jalan-jalan wisatanya itu ada apa aja. Kebun Raya palingan deh. Kalau deket puncaknya? Oh, panas. Oh, saya mau jalan-jalan di Bogor. Nggak sendiri sih jalan-jalannya. It's not... Aduh, monyong. Enakan dicatok sih. Kok dicatok? Mau aku catok pakai bibir. Oh, Taman Matahari. Aku lihat di apa ya, ada pokoknya tempatnya bagus banget itu di Bogor, tapi nggak tahu namanya itu apa ya. Live-nya jam 2 sampai jam 3, kalau nggak jam 3 jam 4. Sekarang udah pakai poni aja, udah lama. Oh, tapi emang sih beneran kalau pakai poni tuh gue nggak bisa untuk bergaya, makanya sebenarnya nyesel nggak nyesel sih potong poni, cuma nafsu semata aja. Tapi nggak apa-apa, bulan depan juga udah panjang lagi. Pakai poni rasanya pengen nyubit, yang dicubit dicium aja. Sekarang nggak kemana-mana, di rumah aja. Hari ini sibuk di handphone aja, terus
Nanti malam pokoknya jangan sampai ketinggalan. Live-nya antara jam 2. Pokoknya antara jam 2 sampai jam 3. Pokoknya kalian jangan ketinggalan. Oke. Suara gue enggak ada. Suara gue diserak. Pirangin dong. Nah, ini mau dipirangin, makanya lagi cari-cari warna. Lagi nanya sama orang salon sih. Lagi nanya buat warnain rambut. Rambut hitam aja lebih bagus. Curug sana. Iya, nanti aku mau ke Bogor. Nggak tahu minggu-minggu depan, kayaknya bulan-bulan depan aku ke Bogor. Dua hari di sana. Ungu nggak mau. Aku pengen warna ash blonde gitu. Ash blonde gitu. Yeah. Nanti aja, gue mau kelarin rambut dulu. Oh, monyong. Mau kelarin rambut dulu. Orang Jakarta Timur. Gue mau kelarin rambut, terus gue mau makan. Gue mau sibuk dulu beberapa jam. Nanti baru kita live barbar. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan. Mana ya? Oke, kalian jangan sampai ketinggalan live-nya. Nanti malam aja barbarnya, jangan sekarang. Emang nanti malam. Kalau sekarang tuh banyak-banyak ini. Banyak-banyak netizennya. Nanti malam pokoknya. Live-nya pakai baju baru dong. Live-nya pakai baju baru. Baju baru yang mana? Enggak tahu pakai jumpsuit. Enggak tahu pakai yang bikini warna putih, enggak tahu juga. Lihat aja. Jam 2. Waktunya orang tidur. Salah. Waktunya orang pada ngucok. Full dong live-nya. Emang full. Kalian aja tuh. Gue tuh lagi nyatok rambut nanti dulu. Jam set aja, mendingan live. Kakak pernah diewe gak? Lo nanya kayak gitu, lo pernah ngewe gak? Gue mah pernah. Ditunggu live-nya, iya pokoknya ditunggu ya live-nya jam 2. Jangan sampai ketinggalan, kalian yang ketinggalan kasihan. Iya, makasih. Mau kemana? Aku gak kemana-mana hari ini, pengen di rumah aja. Abis mandi soalnya. Jari jempolnya besar apa? Nge-live aja kak, enggak doyan. Nah, buat kalian nih aku juga mau kasih tahu sama kalian. Banyak banget akun-akun penipuan yang pakai foto aku. Jadi kalian hati-hati.
Jangan terpercaya. Kecuali yang tercantum yang aku tulis. Itu real aku cuma main WhatsApp sama IG aja. Tengah malam aja. Ya nanti jam 2 sampai jam 3 live-nya. Sekarang aku lagi live biasa aja karena aku mau makan dulu. Yang doyan-doyan aja yang penting gitu. Live hot lagi Kak, nanti malam. Jangan lupa nanti malam. Itu mana? Enggak gila, aduh out. Jam 2 di sini jam 4. Iya, pokoknya selesainya tuh jam 2 sampai jam 3 atau enggak sampai jam 4. Aku gak kemana-mana hari ini, aku di rumah aja. Jangan kemalaman Kak. Kalau live-nya jam-jam segini barbar, ini banyak banget netizennya. Di sini banyak yang sirik gitu maksudnya. Pilih puting dijilat atau dielus, dimut. Dari jam 12 nanti ya lihat, pokoknya kalau misalkan cepet antara jam satuan atau jam, jangan jam 12, aku nggak bisa, palingan tuh jam satuan, paling cepet live-nya itu jam 1 sampai jam 2 aja karena aku live nggak lama-lama. Ane pantau dari laut ikan julung-julung dong. Hari ini nggak kemana-mana, pengen coli-coli aja. Hari ini lagi pengen istirahat, lagi pengen santai. Sekarang apa sih? Mana gue tahu kue ikan enakan juga ke Malang. Sekarang tuh jalan-jalan emang udah bisa. Kayaknya belum bisa banget deh. Yang pasti pokoknya antara jam 1 dan jam 2. Ya, pokoknya tuh live-nya antara jam 1 dan jam 2. Pernah ketemu loh di Sukabumi. Aku pernah ketemu di enggak tahu pernah ketemu di Sukabumi apa enggak. Soalnya kalau ke Sukabumi tuh aku enggak pernah nginep. Santai sambil colmekin. Live di mana Kak? Di sini, di Instagram. Di Instagram aku yang di Arkesi Beauty sama ini. Aduh Bang Jago. Terbukti cewek dandannya lama ternyata sambil live. Enggak juga. Kalau aku enggak lipet, aku dandannya sudah selesai. Cuma pengen tadi habis mandi terus habis keramas, jadi lagi dikeringin tuh dicatok biar cepat kayak gitu. Bang Jago. Colmeknya pernah pakai apa aja? Pakai bambu sama tiang listrik. Bang Jago. Udah Cibodas ya lewat doang. Bentar.
pakai baju terlalu jampang. Hah? Aku nggak pernah ke Sukabumi pakai baju terlalu jampang. Salah orang berarti kalau gitu. Aku nggak pernah ke Sukabumi pakai baju terlalu jampang. Nggak pernah. Terakhir ke Sukabumi itu 2018 apa 2019 waktu meninggal almarhum nenek sih. Jadinya capek, ketebalan rambutnya. Asli nggak apa-apa. Pilihnya ayam apa bakso? Aku lebih suka bakso karena akunya kenyal. Tuh aku kenyal kayak biasa gitu. Apalagi kalau lewat Bokong di Bukit Pelangi, kalau lewat Bokong, kalau lewat nongkrong di Bukit Pelangi, kok nggak dijawab apaan sih? Pakai kaos baju putih aja, kok wajahnya glowing pakai skincare apa? Pakai duh, jangan mulai sekarang ya, nanti malam. Emang mulai nanti malam antara jam 1 dan jam 2. Kan udah diingetin jam 1 dan jam 2. Kalau sekarang live-nya itu kebanyakan yang gak jelas. Oh. Enak dong, kenyal-kenyal. Iya dong, dibuka kak, panas nih. Kan lu yang panas, gue mah gak panas. Kasihku tersang. Pernah trisam? Gak pernah. Karena cowok yang pacaran sama gue itu gak pernah dia berbagi. Ya tetenya kenyal banget. Iya dong, lagi persiapan ya? Enggak. Tadi tuh habis mandi. Iya, mungkin nanti jam 1 atau jam 2 live. Tapi sekarang itu lagi rapi-rapi dulu karena habis mandi mau makan. Live gratis ya. Live memang gratis di sini. Emangnya live ada yang bayar? Kan enggak ada. Di belakang ada yang ngintip-ngintip tuh. Apaan sih? Enggak ada, kocak. Mana deh, nggak ada kocak, lagi di ruang rias, makanya mandi biar nggak kepanasan. Yang mandi itu kamu, kalian semua tuh, bukan gue udah mandi. Kok sekarang kendor, mah nggak kayak dulu, nggak usah sok tahu lu.
Aduh. Nanti aja ya, mau makan dulu soalnya lapar. Makan dulu. Mau makan soalnya lapar banget. Ini mau makan. Pip pip pip, jalan mantu. Jalan mantu gitu ya. Yaudah kalau gitu nanti live-nya aku lanjutin lagi jam 1 atau jam 2-an. Aku mau makan dulu, lapar soalnya. Kurang hot cantik, kalau mau hot sana sendiri. Lagian hotnya tuh nanti malam bukan sekarang. Mana? Tetenya kecil ya. Mau tete gue kecil kek, mau apa kek, yang penting pantat gue gede. Pantat pacar lo pasti kecil kan, tepos kayak triplek. Kayak gue, ya kan? Lingerie yang kirim dari pakai apaan? Kapan lu ngirim? Aduh, kocak deh ah. Ya deh sayang, aku mau makan dulu. Ya lagi tinggi-tingginya digitulin, ditinggalin. Gitu emang cewek. Ya udah, nanti lagi ya. Aku mau makan dulu sampai nanti. Pokoknya kalau yang nonton live-nya nanti malam itu sangat amat wow. Kalau yang selalu nonton tengah malam pasti kalian tahu. Oke, jadi sekarang dadah semuanya. Pokoknya sampai nanti jam 1 dan jam 2. Oke. Jadi pokoknya antara jam 1 dan jam 2. Pokoknya ya, kalian yang nontonnya malam itu pasti kalian tahu wow-nya kayak gimana, ya kan? Kalau jam 2 sampai 700 view. Lagi gak usah ditonton bang. Ini benar cewek. Cowok. Gue tuh males banget sama pertanyaan yang kayak gini. Ih gue emang cewek. Kalau bukan cewek gak ada memeknya. Ya gak ada memeknya. Pasti langsung twing begini nih. Live-nya antara di IG, pokoknya live-nya dua. Pertama di live yang satu lagi di RKC Beauties. Terus sama yang di sini. Rama nggak malam Jumatan. Nggak tahu, aku nggak punya pacar nih, jadi nggak malam Jumatan. Dienakin gak tak? Lo kalau mau enak bayar. Kalau lo mau gratis, no, mau banci, banci aja nggak mau gratis. Tetenya asli enggak tuh? Lu sono lihat tetek monyet asli apa enggak? Jendela dan pilih kita emang sengaja dia pengen lihat. Emang. Yaudah, gue mau makan dulu. Soalnya kalian tuh enggak ngasih gue makan, jadi gue mau makan dulu. Oke. Okay? Sampai ketemu nanti jam 1. Oke, semuanya. Dan salam semuanya yang bertugas, yang bertugas pokoknya kalian semangat, jangan lupa ya malam Jumatan. Aduh kurang hot, lo lihat aja nonton makanya nanti hotnya tuh kayak gimana. Ada yang nyanyi dong, saya mau makan, bukan nyanyi, emosi aja bu, ya emosi lah, itu orang pada nanya. Melonnya liatin kak. Pengen foto bareng. Makanya kalau lagi di luar, kalian tuh bisa ketemu sama aku.
Boleh di pakai bra aja nanti malam. Pokoknya nanti malam aku live pakai pakai bikini yang aku pernah beli, tapi aku belum pernah post foto itu atau live pakai, aduh, pakai live yang itu. Jadi aku belum pernah, nanti aku pakai yang itu. Aduh. Pakai hijab dong. Kalau buat seperti ini jangan pakai hijab. Ya. Kita udah rusak, kita udah kotor, kita udah dosa, terus kita pakai hijab, jangan. Kalau bisa jangan. Apalagi kalau ke hotel ya, jangan pakai hijab, malu-maluin. Udah kotor, terus pakai hijab lagi. Aduh, bahaya, kasihan. Udah banyak dosanya itu. Mending satu, seksi-seksi aja. Kayak gitu. Goyangnya agak jauh, nanti malam ya. Goyangnya nanti malam ya. Sekarang aku mau makan dulu, jangan bikin emosi. Kita secapek. Live-nya jam segini, Kak, bikin channel YouTube. Aku belum terlalu hobi banget main YouTube. Orang tua Kakak tahu. Nih ya, gue kasih tahu sama kalian ya. Gue mau kayak gimana? Kan gue bilang gue seperti ini itu dirusak sama laki-laki. Yang bikin gue seperti ini itu adalah laki-laki. Jadi ketika gue hancur, ketika gue down, gue seperti ini karena gue itu udah hancur berat ya. Dan kalau misalkan kalau yang nanya gue open video call, nah sekarang gini ya, mana ada sejarahnya. Gue bukan cewek bodoh yang gue pengen video callan sama orang kayak gitu terus gratis gitu, ogah. Mendingan video call itu dibayar daripada itu nggak dibayar, oke? Kecuali lo nya kere, lo nya nggak punya duit, baru lo bisa ngomong kayak gitu. Udah, gue mau makan dulu, gue lapar. Nanti kalau gue pusing, gue nggak jadi live nanti malam, karena dari kemarin gue pengen live. Boleh aku perbaiki? Apa yang diperbaiki? Nih, kalian itu yang masuk ke live gue itu jangan-jangan orang-orang munafik. Kalau kalian munafik, kalian gak usah masuk ke sini. Gue lapar, pengen makan peler orang. Yang katanya kamu hancur. Kalian itu gak semudah itu. Orang yang punya masalah banyak itu, apalagi dari kecil, gak bisa dirubah sekaligus. Dah, gue mau makan. Kapan makannya nih? Ah, yaudah.